Halo Sobat Merapelo, di mana saja Anda berada? Kali ini saya ingin men-sharekan bagaimana menggunakan aplikasi My Merapelo untuk bertransaksi pulsa. Nah, tinggal kita masuk ke aplikasinya di My Merapelo. Ya, ada di pembelian, baik itu pulsa reguler, paket data, paket SMS, token PLN, voucher game, saldo Gojek, saldo Grab, atau voucher Orange TV. Nah, sebelum Anda bertransaksi, pastikan wallet Anda ada saldonya terlebih dahulu. Ya, di sini saldo wallet saya ada 361.600 sekian dan saldo koin MRV saya 432. Nah, wallet maupun koin MRV itu langsung bisa kita belanjakan atau transaksikan. Nah, kita coba melakukan pembelian pulsa. Ya, klik pulsa reguler tadi, masukkan nomor tujuannya. Ya, sistem akan membaca nomor operator apa, ya, nomor yang kita masukkan tadi. Ya. Nah, di bawah ada tulisan Telkomsel 5.000, kita klik. Nah, itu adalah opsi nominal yang mau kita beli, ya, dari Telkomsel 5.000 sampai 300.000. Salah satu contoh, saya mau beli pulsa Telkomsel yang 20.000. Nah, di bawahnya, di situ ada keterangan harga dalam koin 199,6662 MRV. Itu harga dalam koin. Nah, harga dalam walletnya itu senilai Rp20.120, sangat murah bukan? Nah, kita bisa bayar, bisa menggunakan wallet atau bisa menggunakan koin. Nah, kali ini saya coba menggunakan dengan koin pembayarannya. Apakah koin kita bisa langsung ditransaksikan sesuai dengan presentasi awal kita? Nah, kita coba. Ya, seperti biasa konfirmasi masukkan PIN transaksi Anda, ya. Klik OK. Ya, transaksi diproses. Nah, sekali lagi, wih, langsung masuk ternyata, ya. Terima kasih telah melakukan pengisian ulang dengan kode serial number-nya sebesar Rp20.000. Oke, ngebut sekali bukan transaksinya? Oke, kawan-kawan, hanya itu yang bisa saya sharekan pada kesempatan kali ini. Kita nanti akan berjumpa lagi di tutorial berikutnya. Terima kasih. Salam amazing.